Kuali Lola. Harus istirahat nih. Dia maju mundur ke depan belakang, terus terus wus, hilang gitu aja. Dan sampai sekarang helmku tinggal sejarah. Iya, toples serialku juga hilang. Aku jadi gak sarapan deh. Semalam aku juga lihat sarung tanganku bergerak sendiri. Serem banget. Bukan cuma itu, tong daur ulang kita juga jadi berantakan dan banyak botol-botol yang hilang. Kayak diacak-acak hewan atau semacamnya. Aku yang paling parah. Tau gak, benda-benda yang tadi kalian sebutin, semuanya nyerang aku tadi malam. Sepatu, helm, sarung tangan, bahkan kualimu juga, Lola. Kamu lihat kualiku. Menarik. Semua kejadian semalam pasti... Ulah roh jahat. Kejadian ini pernah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Ketika semua benda bergerak sendiri, tengah malam berikutnya kami melakukan sebuah ritual. Ritual? Ya, ritual pengusiran roh jahat oleh para ikan pemberani. Tapi, zaman sekarang mana ada ikan pemberani? Kita berani! Hei, hey, Polly! Oh, iya? Kenapa? Syaratnya kan cuma pemberani. Siapa lagi kalau bukan kita? Ini pasti bakal seru banget. Bener juga. Aku harus cari tahu sendiri kenapa benda-benda itu nyerang aku. Oke. Kalian emang pemberani. Tapi, syaratnya bukan cuma itu. Kita butuh tempat. Mangkuk, bawang putih, bunga. Aku punya kok. Jadi, kapan kita mulai? Malam ini? Aku juga penasaran. Pasti ada penjelasan logis tentang kejadian ini. Oke, malam ini kita harus rebut benda-benda kita dari roh jahat. Tunggu dulu. Yeay! Tapi, ritual di mana? Kenapa harus di rumahku sih? Selesai. Ikan-ikan pemberani, selamat datang di ritual purba pengusiran roh jahat. Kalian harus ikuti peraturannya. Pertama, baca mantra. Kedua, lakukan gerakan persembahan. Dan yang ketiga, gak ada yang boleh pergi sampai ritualnya selesai. Loh, Ting-Ting mana? Di sini. Hei, cepat. Sebentar. Oke. Kamera satu siap. Kamera dua siap. Tiga udah. Dan empat siap. Maaf. Kamu ngapain? Aku mau neliti aktivitas di sekitar sini. Selama ritual, kita harus jaga konsentrasi. Maaf. Kita mulai aja. Ikuti aku. Bolo-wolo, bolo-wolo, bolo-wolo. Kulolo, kulolo, waku-waku. Yo-yo-yo, yo-yo-yo. Kalian gak bakal nipu. Bolo-wolo, bolo-wolo, bolo-wolo. Kulolo, kulolo, waku-waku. Ya ampun. Hah? Ada sesuatu. Harusnya di sekitar sini. Hah? Pergerakannya cepat. Hah? Apa ini? Menganalisis. Kita selesaiin misteri ini. Gak bakal selesai kalau kamu gak ikut ritual. Teman-teman, aku nemuin sesuatu. Ya. Kamu dan alat canggihmu lagi. Kamu tuh ganggu konsentrasi, tahu? Abis ngapain sih? Aku pernah lihat benda ini. Aromanya sangat kuat. Ini pasti jimat. Tolong jangan diapa-apain. Aku butuh benda itu buat diteliti. Lihat, sebentar lagi. Hei, kamu udah ngerusak satu-satunya petunjuk. Ngerusak? Justru aku manfaatin petunjuk itu. Udahlah, waktunya bekerja sama. Kamu harus tahu, ada kehidupan lain di luar kehidupan kita. Terkadang mereka ingin saling berkomunikasi. Dan tugas kita, menyiapkan medianya. Semuanya, posisi. Wow.
bisa rasakan kehadirannya. Iya, aku juga mulai merinding. Hmm? Mana dia? Ayo, tanya sesuatu. Kamu yang ngambil benda-benda kita. Menganalisis. Pergerakan ini kayak makhluk hidup. Lihat, itu. Benar dia. Buat apa? Buat ngancurin makhluk hidup dan nguasain dunia. Pergi sana, kembali ke alammu. Heh, kayak gitu mau nguasain dunia. Dia manggil teman-temannya. Astaga, Joseph, lakukan sesuatu. Maaf, sejujurnya aku gak pernah ikut ritual ini. Waktu itu, aku masih balita. Apa? Kiamat sudah dekat! Gimana nih? Ke sana! Mereka mau kemana? Kayaknya mereka pergi ke tujuan yang sama. Jangan-jangan tempat tinggalnya. Berarti di sana ada barang-barang kita. Ada kualiku juga. Ayo, tunggu. Kita harus hati-hati. Kesana. Lihat. Teman-teman. Tetap di belakangku. Galiannya lumayan dalam. Hei, kayaknya mereka kesini. Ting-ting! Kita harus nyusul Ting-ting. Ayo. Aku di sini aja. Kalian nggak apa-apa? Iya. Di mana Ting-ting? Kita harus tungguin dia. Mungkin ke sana. Ayo. Ting-ting! Kualiku! Lah, helmku juga ketemu! Sepatuku! Besok aku bisa sarapan! Hah? Kenapa lagi nih? Mereka marah! Tenang semuanya! Jangan bikin gerakan mendadak! Lupa! Selamat. Kayaknya belum. Jumpa di kehidupan selanjutnya. Dari sini. Kalian gak apa-apa kan? Iya, makasih Ting-ting. Oke, pegangan. Aku sebar seladanya sekarang. Mereka ini gelomang. Mereka termasuk hewan pemalu. Makanya selalu keluar di malam hari. Dan cepat sembunyi di dalam pasir pas ada yang lihat. Pemalu, pemarah kali. Sekarang kalian bisa ambil benda-benda kalian. Wah, jangan ambil kualiku lagi ya. Mereka mau kemana?
Kelomang hidupnya berpindah-pindah dan mereka bakal kesini beberapa tahun lagi. Mana roh jahatnya? Aku udah siap sekarang. Hei, buang benda itu. Hah? Kenapa?